Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bi sunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu sekalian, alhamdulillah pada hari ini Khamis 26 Rabiul Awal 1445, bersamaan dengan 12.10.23, kita teruskan pengajian kita dalam kitab Al-Adhkarun Nawawiyyah. Kita sudah masuk dalam bab Kitabu Adhkaril Musafir, kitab zikir-zikir, bacaan yang berkait dengan musafir. Kita nak musafir, kita kena baca. Sambungan kita pada kali ini dalam kitab Arab 167, Babu Azkarihi Iza Kharaja Lis Safar. Kitab terjemahan nombor 4, muka surat 405, tambah itu bab zikir dan bacaan ketika keluar musafir. Bila kita nak musafir, kita kena baca. Dalam siri yang lepas kita telah bincang tentang adab-adab musafir. Ingat lagi ke tak ingat lagi, tengok kitab. Tak ingat, tengok kitab. Kalau ingat, teruskan amal. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, wa qad taqaddama fi awwal al-kitab ma yaquluhu al-kharij min baytihi wa huwa mustahabbu lil-musafiri wa yustahabbu lahu al-ikthar min. Di awal kitab musafir ini telah kita beritahu tentang doa keluar rumah. Doa ini juga disunatkan ketika musafir. Mana doa keluar rumah ni, ketika tu kita baca juga ketika nak musafir. Dan disunatkan pula untuk memperbanyakkan doa tersebut. Kita baca doa lah banyak. Sambungnya sini. Dan disunatkan pula untuk meminta izin kepada keluarga. Kalau kita nak musafir, kalau ayah kita, mak kita masih ada, pergilah minta izin dengan dia. Mak, saya nak musafir. Ibu, ayah, kita nak pergi derak, nak pergi jalan, nak pergi menuntut ilmu, nak pergi berniaga, ikut nak pergi Mekah ibadat contohnya. Minta izin, wa yustahabu an yuwaddi'. Yuwaddi' itu bukan minta izin, mengucap selamat jalan, pergi berjumpa. Wada' tulis, dia tulis ni minta izin, tulis wada', mana mengucap selamat tinggal kepada keluarga, kerabat, kaum kerabat, kawan-kawan, jiran tetangga, serta meminta doa daripada mereka dan mendoakan mereka. Nah, ingat, Islam ni ajar dua. Kita doa ke orang, orang juga kena doakan kita. Nah, jadi itu dia panggil dari kepada. Kepada dan daripada. Nah, dari. Mana kita doa orang, orang tu kena doa kita. Ini kita akan belajar sekarang, masing-masing doa mendoakan. Dia doa kita, kita doa ke dia. Kena belajar, kena belajar. Hadis Arab 593 yang terjemahan 588. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah wa ruwina fi musnad al-Imam Ahmad wa ghairi an ibn Umar radhiyallahu anhuma an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Umar meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kita bersabda, apa Nabi kata? Inna Allah ta'ala iza studi'a syai'an hafizahu. Inna Allah ta'ala iza studi'a syai'an hafizahu. Sesungguhnya Allah Ta'ala apabila disimpan
sesuatu di sisinya, pasti dia akan menjaga. Apa dia maksud? Maksudnya kita suruh Allah Ta'ala jaga satu benda ni. Ha, macam kita nak musafir, kita kata, ya Allah, mu jagalah anak-anak aku, kamu jaga harta benda aku. Ha, itu maknanya kita serahkan penjagaan itu kepada Allah Azza wa Jalla, nescaya Allah akan jaga. Tulis hadis ini, darjat dia sahih. Darjatnya sahih hadis ini. 588 waruwina fi kitab Ibn Sunni, kami riwayatkan dalam kitab Ibn Sunni, nama dia Amalul Yawm wal Laylah. Dan selain daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man arada an yusafira falyakul liman yukhalif. Ha, tengok ni. Artinya sesiapa yang nak musafir, siapa nak pergi musafir, nak pergi travel, nak pergi berjalan, nak pergi Mekah, nak pergi mana, hendaklah mengatakan kepada keluarga yang ditinggalkan. Ha, ni ayah, mak, kita nak musafir, kita salam dengan anak kita, isteri, anak-anak, cucu, cici, kita peluk dia, kita berkata apa? Astaudi'ukumullah allazi la tadhi'u wada'i'uhu. Astaudi'ukumullah allazi la tadhi'u wada'i'uhu. Kaji kata dah. Bila kita nak bersalih, nak berjalan, kita pun kata doa ni. Kata ke tak? Kena kata lah. Ni. Lepas tu kita suruh hafal perisai Muslim ni. Perisai Muslim, wajib. Pelajar-pelajar kita belajar. Hafal, ingat. Tak suruh cari hak pelik-pelik bacaan. Cukup hak Nabi kita ajar padat. Maksudnya dia kata apa? Aku serahkan, astaudiukum, mana aku tinggalkan, aku serahkan kamu kepada Allah yang menjaga kamu, yang apabila diserahkan kepadanya tidak pernah hilang. Mana kita kalau serah orang jaga, tak apa, nenek dia jaga, nenek tidur, cucu berjalan. Tak? Kalau kita serah ke Allah, hayyun la yamut, Allah Ta'ala hidup tak mati-mati. Ini adab. Adab kitanya, kita kata-kata, kita serahkan anak cucu kita ni kepada Allah menjaganya. Tulis hadis ini, sanad dia sahih. Dalam kitab, dalam perisai Muslim ada ni bacaannya. Hadis 589 ini pelik juga ni. Waruwina an Abi Hurairah, kami riwayatkan juga daripada Abu Hurairah, ada dalam riwayat mengatakan, kita tak berani nak kata Nabi kita bersabda, tulis itu, ada riwayat mengatakan, tukar bahawa Nabi bersabda, sebab sanad dia terlalu teruk. Kita kata bahawa ada diriwayatkan, idza arada ahadukum safaran falyuwaddi ikhwanahu fa inna Allah ta'ala ja'ilun fi du'aihim khaira. Apabila salah seorang daripada kamu akan bermusafir, hendaklah dia meminta izin pada saudara-saudaranya. Mungkin minta izin tadi dah sebut dah. Hendaklah dia mengucap selamat tinggal. Ucap selamat tinggal, doakan, wada saudara-saudaranya. Sebab sesungguhnya Allah Ta'ala menjadikan kebaikan kepada doa mereka. Hadis ini cantik. Makna dia, cuma dari sudut sanad dia, tulis Al-Imam Ibn Hajar
dalam kitab Al-Futuhatir Rabbaniyah mengatakan hadis dhaifun jiddan, terlalu lemah. Terlalu lemah. Ibnu Hajar kata dhaifun jiddan, terlalu lemah. Maknanya kita tak boleh kata Nabi kata bersabda sebab terlalu lemah. Muhaqqiq semasa, beberapa orang muhaqqiq di antara kitab kita Nailul Autar Tahriq Azkar, kitab Lawami'ul Anwar, semuanya mengatakan sanad hadis ni maudhu', lebih teruk daripada dhaifun jiddan, terlalu teruk. Jadi Ibnu Hajar mengatakan terlalu lemah. Ada muhaqqiq yang lain mengatakan maudhu'. Kita kata wallahu alam. Itu kita nukilkan pandangan ulama-ulama hadis. Kita bukan ulama hadis, kita nukilkan pandangan orang. Dan yang sunatnya, tengok 590 tu. Termasuk dalam perkara sunat yang elok untuk kita ucapkan apabila kita ucap selamat tinggal kepada orang, tulis tu. Di antara ucapan yang baik, doa-doa yang elok bila kita nak ucap selamat jalan, tulis. Yang tadi ucap selamat tinggal. Hak tadi astaudillah apa ni alladhi la tadiu wada'uhu, tadi ucapan selamat tinggal. Mana orang hak berjalan ucap. Tulis hak ni pula 590 ni ucapan selamat apa ni selamat jalan. Maknanya orang hak duk kapo ucap pada orang nak pergi. Ucapan selamat jalan kena tulis gitu. Orang Arab ni senang, dia yuadik belaka. Tapi istilah bahasa Melayu kita payah nak faham. Lebih senangnya kita kata ucapan selamat jalan. Yang mula-mula tadi ucapan selamat tinggal. Boleh faham dah? Mana selamat jalan itu kita ucap kepada orang yang nak pergi. Orang nak berjalan, orang nak musafir, kita doakan mereka. Qala An-Nawawi rahimahullahu taala, marwina fi sahifi sunani Abi Dawud an Qaz'ah, nama orang an Qaz'ah, tengok kita, kami riwayatkan dalam sunan Abi Dawud daripada Qaz'ah, dia berkata Ibnu Umar berkata kepadaku. Jadi dia dengar daripada Ibnu Umar, orang ni Qaz'ah ni bukan sahabat lah tu. Ibnu Umar kepadaku, marilah aku doakan engkau dengan doa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadaku. Jadi orang ni nak berjalan, Qaz'ah ni nak berjalan, Ibnu Umar kata mari aku doa, wadi'uka, aku ucap selamat jalan kepada kamu, kama wadda'ani Rasulullah. Itu terjemahan lebih tepat. Aku ucapkan selamat jalan kepada kamu sebagaimana Rasulullah salah ucap kepadaku. Barulah nampak jelas bacaan ni untuk apa. Ni kalau duk main marilah aku doa engkau dengan doa Rasulullah yang diajar kepadaku, jadi tak jelas untuk apa. Doanya ucap selamat jalan. Kata belakang, astaudiullaha dinaka wa amanataka wa khawatima amalika. Astaudiullaha dinaka wa amanataka wa khawatima amalika. Artinya aku serahkan kepada Allah, jaga agamamu, jaga amanahmu, dan penutup segala amalamu Allah Ta'ala jaga. Mu jangan duduk melilau kok sih, kamu nak musafir ni. Hadis ini tanda pelajar, sanad dia sahih bisyawahidihi. Mana sanad dia sahih ataupun hasan. Apa maksud hadis ini? Al-Imam Al-Khattabi, tulis ni pelajar, Al-Imam Al-Khattabi dalam kitabnya Ma'alimus Sunan mengatakan bahawa yang dimaksudkan dengan amanah, al-amanah,
wa amanatak. Apa dia amanah di sini? Ialah keluarga dan orang-orang yang ditinggalkannya, serta harta benda yang berada di tangan orang yang dia percayai. Maknanya itu satu. Yang disebut dengan agama, dinaka, sebab dalam musafir seseorang mengalami kesusahan sehingga ada kemungkinan memperkecilkan urusan agama. Tengok dia punya makna hadis. Bila hadis itu sahih, kita nak faham pula apa maksud. Kenapa Nabi suruh baca macam ni? Astaudi Allah dinaka. Aku serahkan Allah Ta'ala jaga agamamu. Kenapa? Sebab bila kita musafir, yang pertama kadang-kadang orang musafir ni dia ambil tak ambil berat dengan isu agama. Solat jamak, solat qasar, penjagaan-penjagaan lain nampak longgar. Dan yang paling kita bimbang apa dia? Bila kita travel ke tempat-tempat maksiat. Kalau di negeri dia, orang kenal dia. Dia tu jangan main tu. Tapi bila dia pergi travel di tempat yang orang tak kenal, dia lebih terdedah pada maksiat. Terbuka maksiat depan mata dia. Maka kita minta Allah Ta'ala jaga agama dia supaya jangan terjebak dengan mungkar, dengan maksiat, dengan benda-benda yang keji, al-fawahish, ma zahara minha wa ma batan. Jangan main. Tama-tama kalau kita pergi negara tertentu. Negara tertentu, saya tak malah sebutlah negara, marah ke kawan-kawan. Kita tu airport, naik taksi, nak pergi hotel, siap. Dengan gambar-gambar, album-album, gambar-gambar fawahish yang cukup dahsyat. Cukup dahsyat. Jangan gurah lah. Sebab itulah Nabi kita larang musafir seorang-seorang. Larang musafir tak cukup kawan, ataupun musafir ke tempat yang boleh membawa fitnah pada kita. Ini cukup berbahaya. Jadi kita minta doa Allah Ta'ala jaga agama dia supaya dia tidak terjebak dengan perkara yang tidak baik. Satu. Wa amanataka, kata Syekh Khattabi, amanah di sini dengan makna keluargamu. Allah Ta'ala jagalah keluarga mu tinggal di kampung, di rumah ni, mu jangan bimbang, Allah jaga. Kalau nenek dia jaga, opah dia jaga, tok ayuh dia jaga, bibik jaga, makan minum boleh lah, tapi nak jaga akhlak, jaga keselamatan, tak terjamin. Maka kita serah kepada keluarga jaga, dan kita serah kepada Allah yang menjaga mereka. Itu ya, itu dia panggil, itulah dia panggil tempat yang paling besar menjaga keselamatan. Supaya apa? Supaya anak cucu kita selamat. Boleh faham ke tidak? Itu baru nampak. Wa khawati ma'amalika, dan Allah Ta'ala matikan kamu dalam keadaan yang baik. Mana amalan kamu amalan yang terbaik. Janganlah bila musafir kat semaya tidak, terjebak dengan benda mungkar, nanti kalau mati-mati tidak dengan husnul khatimah. Jadi kita nak khawatim amalhu khair. Amalan dia tu dalam keadaan baik. Allahu Akbar. Baiklah para jemaah sekalian, itu makna. Makna ni penting. Pasal itulah kita nak hurai sikit makna dia. Sebab apa? Supaya kita memahami bacaan, barulah kita rasa segak. Orang panggil semangat untuk membaca. Kitab Perisai Muslim ni, alhamdulillah ana dah mengajar di sini. Berapa puluh siri? 40 ke berapa? Cuba tengok dalam senarai YouTube. Kita dah baca kitab ni, Perisai Muslim ni, banyak puluh siri, 40 siri kan silaan. Daripada awal sampai khatam, kita nak tahu setiap perkataan, setiap bacaan, apa makna dia, apa maksud dia. Barulah kita baca tu, kita dalam keadaan semangat. Betul tak? Jadi bila tahu sebab, lagi semangat. Tuan-tuan dan puan-puan, peminat pencinta ilmu, boleh tengok dalam YouTube, Halaqah Abu Anas Madani, cari syarah Perisai Muslim. Syarah Perisai Muslim. Alhamdulillah. Baik, sekarang ni kita pergi ke bacaan 591. Qala An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, kami riwayat juga dalam kitab At-Tirmizi daripada Nafi'
dari Ibnu Umar. Dia berkata, Nafi' ini anak murid pada Ibnu Umar, dia dengar Syekh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila minta izin pada seorang baginda, penterjemah dia ni semua dia guna minta izin. Awak tukar semua. Tulis wada. Mana Nabi bila dia mengucap selamat jalan kepada orang, Nabi kita bila nak mengatau ya, bahasa Kelantan kata kalau nak mengatau ya, mana ucap selamat jalan kepada orang, baginda sallallahu memegang tangannya dan tidak berkata apa-apa sampai orang sebut yang mendoakan baginda. Kemudian Nabi jawab. Ini kata apa ni? La. Subhanallah. Tengok ni bahasa Arab kata, fala yada'aha, Nabi tak lepas. Tulis mula terjemahan ni. Nabi bukan mendoakan, Nabi tak akan lepas tangan orang tu hatta yakuna ar-rajulu huwallazi yada'. Tengok orang tu lepas tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita pegang tangan kawan tu, jadi orang ni pun dah lama sangat, dia malu juga, dia pun lepas. Maknanya begitu akrabnya baginda Nabi sallallahu dengan para sahabat dia. Bila dia lepas, wa yaqul, Nabi kita pun doakan sahabat. Tadilah doa tadi. Doa tadi lebih kurangnya kata, astaudiullaha dinaka wa amanataka wa akhira amalika. Yang tadi khawatim, yang ni wa akhira, lebih kurang ya. Aku serahkan kepada Allah agamamu, amanatmu, amanat mana agamanya apa ni, keluargamu dan penutup amalan kamu. Biar Allah Taala jaga. Orang lain kalau jaga letih, tak apa nak kemas. Allah jaga jadi selalu. Tu deh. Hadis ni sanaduhu sahih bi syawahidihi sahih. Hadis 592. Kami riwayatkan juga dalam kitab Tirmizi daripada Salim daripada Ibnu Umar radhiyallahu berkata kepada seorang yang akan musafir. Jadi tadi Ibnu Umar kata Nabi ucap kepada dia. Sekarang ni Ibnu Umar pula pergi ajar, pergi ucap kepada orang. Ini adab, boleh. Adab mengucap selamat tinggal kepada orang. Adab ngata kata orang Kelantan. Dekatkan kepadaku. Ibnu Umar panggil orang itu. Udnu minni. Wadi'ak. Dekatkan kepadaku, mari dekat kepadaku agar aku wada' ucap selamat jalan kepadamu sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucap selamat jalan kepada kami. Dia apa baca doa ni? Astaudiullaha dinaka wa amanataka wa khawatim amalika. Hadis tadilah sama dengan hadis 90 tadi. 590 tadi. Aku serahkan urusan agamamu kepada Allah jaganya, amanat keluargamu dan penutup amalanmu. Kata Imam Tirmizi, hadza hadisun hasan. Hadza hadisun hasanun sahih. Kata di para muhaqqiq, wa huwa sahihun bi syawahidi. Hadis ini sahih. 593. Kami riwayatkan dalam Sunan Abi Daud dan lainnya dengan sanad yang sahih. Hadis ini Imam Nawawi sendiri mengatakan sanad dia sahih. Daripada Abdullah bin Zaid, Abdullah bin Zaid Al-Khatmi As-Sahabi, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila menghantar wada atau melepaskan pasukan untuk pergi berperang, Nabi sallallahu baca doa ni. Sama je doa dia. Astaudiullaha dinaka. Ini orang ramai ni. Nabi oleh kerana tentera tu ramai, Nabi guna jamak. Astaudiullaha dinakum, kata. Wa amanatakum wa khawatim a'malikum. Astaudiullaha dinakum wa amanatakum wa khawatim a'malikum.
aku serahkan kepada Allah urusan agamamu ni, amanat kamu, yang di keluarga kamu, dan penutup amalan kamu. Sama ya bacaan dia. Artinya bacaan ni kita hadis sahih, tulis hadis ni sahih. Jadi bacaan-bacaan ini menunjukkan kepada apa? Kita boleh ucap selamat jalan dengan doa ni kepada semua. Keluarga nak pergi pun ucapan baca ni. Kawan-kawan nak pergi pun baca ni. Tentera-tentera nak pergi pun baca ni juga. Semua mereka perlu pada jagaan daripada Allah Azza wa Jalla. Hadis 594. Qala An-Nawawi wa ruwina fi kitab At-Tirmizi an Anas. Kami riwayat daripada kitab Tirmizi daripada Anas radhiyallahu anhu. Anas kata apa? Datang seorang laki-laki bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia berkata, "Inni uridu safaran fazawwidni." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat jemaah, ingat. Sebut nama Nabi, berselawat. Allahumma salli ala Muhammad. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya akan bermusafir. Saya akan bermusafir, fazawwidni. Maka berilah bekalan kepada saya. Apa bekalan Nabi nak bekalkan saya? Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, zawwadakallahu taqwa. Semoga Allah membekalkan kamu sifat takwa. Mu nak musafir ni banyak cabaran. Allah Taala beri pada kamu takwa, kamu selamat. Kalau tak ada takwa, kamu kecundang. Qala ar-rajulu zidni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tambah lagi nasihat. Qal wa yassara lakal khaira haitsu ma maaf. Wa ghafara dzambaka. Semoga Allah Taala ampunkan dosa-dosamu. Sahabat ni minta ni zidni, tambah lagi, pesan lagi. Qal wa yassara lakal khaira haitsu ma kunta. Semoga Allah Taala mudahkan urusan kamu di mana saja kamu berada. Kamu musafir ni, aku minta Allah Ta'ala permudahkan segala urusan kamu. Jangan susah-susah. Kata di Tirmizi, hadza hadisun hasan wa huwa kadzalik. Darjat hadis ini hasan. Mana hadis yang boleh kita amalkan, yang kita boleh sebarkan, kita boleh hajar kepada orang. Tamatlah bab bacaan. Bacaan ketika nak berangkat kita pergi, ataupun orang ucap kepada orang yang nak pergi. Manabila kita pergi, kita ucap kepada orang, ucap selamat tinggal. Kita pergi, kita berangkat, orang ucap selamat jalan. Ha, jadi tulis itu. Tamatlah bacaan, ucap selamat tinggal dan selamat jalan. Alhamdulillah. Sekarang kita berpindah pula kepada, tengok dalam bahasa Arab, 168. Bab istihbabi talabihi alwasiyah min ahli alkhair. Sunat meminta wasiat. Kita minta wasiat, pesanan daripada orang baik-baik. Daripada orang baik-baik. Bila kita nak berjalan, kita pergi jumpa guru kita, jumpa sahabat-sahabat kita yang baik-baik, minta nasihat. Tengok 595. Kata Nawawi rahimahullah, kami riwayatkan dalam kitab At-Tirmizi dan Ibn Majah daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa seseorang mengatakan, ada orang mari tanya Nabi, uridu an usafira fa'awsini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya nak musafir, minta pesanan, apa-apa wasiat, nak wasiat apa? Qal alaika bitaqwallah wa takbir ala kulli syarafin. Nabi kata hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. Mana takutlah kepada Allah Taala dalam di mana saja kamu berada. Di Eropah ke, di timur ke, di barat, kita ni kena takut kepada Allah Taala. Dia kata kita duduk negeri orang putih ni bereslah. Semaya ke tak semaya ke, nak togok arak ke, nak makan babi, la. Jadi kita kena jaga takwa. Bila ada takwa, dia tak akan buat benda karut. Ha. Wattakbir ala kulli syarafin, dan bertakbir setiap kali naik tempat tinggi. Ha, ingat dah.
Dan contoh kita naik kereta, so naik bukit. Yo naik sampai atas bukit kita kata Allahu Akbar. Kalau kita turun bukit kita kata tasbih subhanallah. Jadi itulah bacaan-bacaan yang dipesan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ya bukanlah takbir itu makna bertempik. No. Kita mulut kita kata Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah. Orang tu pun dah dapat wasiat tadi nak pergi. Falamma wallar rajulu, bila sahabat tadi berangkat nak pergi dah, nak jalan dah, dapat wasiat tadi, Nabi pun ucap doa ni kepada dia. Kata belakang, Allahumma tuwil, Allahumma tuwilahul ba'ida wa hawwin 'alayhi as-safara. Allahumma tuwilahul ba'ida wa hawwin 'alayhi as-safara. Kalau kita nak baca pendek, Allahumma tuwi itwi lahul ba'id wa hawwin 'alayhi as-safara. Ya Allah, dekatkanlah tempat yang jauh baginya dan mudahkanlah perjalanannya. Eloklah. Contohnya kita ucap selamat jalan pada kawan kita. Nah, semoga kamu selamat, sehat, Allah jaga. Astaghfirullah dinaka wa amanataka, baca. Orang itu pun pergi dah. Kalau di airport kak, masuk tempat nak cop pasport dah. Nah, cop pasport ke apa ni dia panggil check-in custom. Tika itulah kita doa ni. Allahumma tuwilahul ba'id wa hawwin 'alaihi safar. Ya Allah, permudahkanlah urusan dia. Perjalanan yang jauh tu biar jadi dekat. Apa maksud jadi dekat? Bukan maknanya hok jauh tu bila kita doa jadi hok 1000 kilo jadi 500 gitu. Tak. Jiwa dia rasa dekat. Jiwa dia rasa dekat. Kita orang travel ni kita rasa. Terasa. Dan antara doa musafir yang kita baca nanti, watwi apa ni? Hawin alaihi sabab watwi anna bu'dah. Dekatkan yang jauh tu. Bukan dia jadi bumi jadi kecil. Tak, daripada 100 kilo jadi 200 dia 50 tak. Perasaan kita. Perasaan kita tu rasa dekat. Bila kita happy, kita rasa sihat, kita tak jemu, dekat. Kadang-kadang kita pergi satu tempat, baru habis satu juzuk Quran baca tahbah atas kapal terbang. Dah. Kita pun mengatuk tidur, sedar-sedar. Tuan-tuan diminta pakai tali pinggang. Sekarang kita mau turun. Nak tahbah dah. Oh, ada kalonya jemu atas kapal terbang. 4 kali menguat tak tidur. Perah. Nak main apa ni WhatsApp. Tak hidup dah. Lain tak ada. Duk mikir atas kapal terbang tu koya, cabut rambut, cabut hidung, macam-macam lah. Cabut bulu hidung pasal puah. Itu dia panggil Allah dekatkan dengan mana perasaan kita tu jadi dekat. Bacalah doa ni insya-Allah. Hawwin 'alaina safar watwi 'anna bu'dah. Allah dekatkan yang jauh. Bukan makna keruh perasaan kita. Alhamdulillah. Payah tu awal. Kenapa payah lah tu? Kalau tak payah, kenapa payah juga? Tulis hadis ini. Qala at-Tirmizi wa huwa hadisun hasan wa huwa kadzalik. Tulis hadis ini hadis hasan. Kita ambil lagi. Seronok belajar anak. Asal cerita musafir ni berasa nak jalan kita. Kau tak boleh jalan. No. Nak. Musafir jalan. Tengok nombor 6. Bab istihbabi wasiyatil muqimil musafir biddu'a ila akhir. Bab sunat berpesan kepada orang yang bermusafir agar mendoakannya di tempat-tempat yang baik walaupun kita lebih alim daripada dia, kita lebih baik daripada dia. Contohnya ada orang mari jumpa kita, ustaz, saya nak pergi umrah ni, nak pergi haji. Dia tu murid kita. Kita guru lah. Patut kita doa dia. Tidak. Kita kata, mu jangan lupa. Duduk di Arafah, dekat Kaabah, tempat melontar, doakan aku. Itu sunnah.
Sebab orang musafir ni doa dia mustajab. Jadi kita kena pesan, walaupun kita ni lebih baik daripada dia dari sudut ilmunya, dari sudut martabat, tapi jangan lupa pesan doa. Ha, tulis itu. Pesan agar berdoa di tempat-tempat yang baik. Qala An-Nawawi rahimahullahu taala, Arab 602 terjemahan 598. Ruwina fi sunani Abi Daud wa Tirmizi wa ghairihima. Kami riwayatkan dalam Sunan Abi Daud, At-Tirmizi dan lain-lainnya daripada Ibnu Umar, dia berkata. Tulis hadis ni, ruwiya, diriwayatkan. Ibnu Umar berkata, aku minta izin. Ya, aku minta izin dia. Istazan tu, ini betul. Aku minta izin kepada Nabi SAW untuk melakukan ibadah umrah. Ibnu Umar nak pergi umrah. Nak pergi umrah. Fa'azina, maka Nabi kata, silakan. Fadal. Dan Nabi pesan, diriwayatkan Nabi kita pesan, la tansana ya ukhayya min du'aika. La tansana min ukhayya min du'aika. Jangan engkau lupakan kami dalam doamu, wahai saudaraku. Hey, yang nak pergi umrah siapa? Ibnu Umar, sahabat. Yang suruh berdoa siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya Nabi manusia yang paling afdal, yang paling baik, berpesan kepada sahabat dia yang rendah martabat daripada dia. Nah, itu kita kata guru ke siapa dia, Tok Syekh, bila orang nak pergi umrah kita pesan supaya doakan kita. Wa fi riwayatin, dalam mengucapkan dua kalimah yang lebih aku sukai daripada dunia di sini, faqala, adalah tulis itu respon daripada Ibnu Umar. Ibnu Umar kata apa? Tulis itu, beliau mengucapkan, Ibnu Umar kata, ucapan Nabi dua patah tadi, la tansana ya ukhayya min du'aika, lebih aku sukai daripada aku milik dunia dan isinya. Maknanya doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ucapan Nabi, pesanan Nabi sangat berkat. Itu baru betul. Tulis itu, kata Ibnu Umar, respon Ibnu Umar kepada ucapan itu. Dalam lafaz lain, dalam riwayat lain, asyrikna ya ukhayya fi du'aika, asyrikna ya ukhayya fi du'aika, ikutkanlah kami dalam doamu. Asyrikna, masukkan kami dalam senarai doamu. Tulis gitu. Asyrikna maknanya share. Masukkan kami dalam senarai doamu, wahai saudaraku. Maknanya kalau mu doa jangan lupa kat aku. Masuk juga doa. Tulis itu. Qala At-Tirmizi, hadza hadisun hasan, hadisun hasanun sahih. Tapi para muhakkik mengatakan sanad dia dhaif. Tulis, sanad dia lemah. Kita ambil hak Tirmizi kata hasanun sahih. Tak apa. Jadi boleh. Maknanya kesimpulan daripada bacaan ini, tulis pelajar. Tulis kesimpulan daripada hadis ini, elok benarlah. Comel benar. Kalau kita apa? Kalau kita jumpa keluarga nak pergi haji ke, nak pergi musafir ke, nak pergi tempat-tempat yang elok, kita pesanlah supaya mereka berdoa pada kita. Kadang-kadang kita tak mesti doa, duk pesan, jangan lupa buat balik piah. Buat balik kopiah. Buat balik utama sedap tu. Gapo lagi orang pesan kalau pergi Mekah? Jadah. Buat kelis jadah lagi. Kayu sugi. Tasih kayu sugi. Air zam-zam. Lagi. Tak dengar ni. Gepak lah. Hak betulnya, la tansana fi du'aika, kita doa supaya mereka doakan kita. Kayu apa ni, kopiah. Kopiah hak beli Mekah pun buat atas Shanghai. Buat atas apa?
Cina. Pergi beli di Kota Baru pun Belanda. Tasbih Taiwan. Taiwan ke Shanghai. Tak ingat dah. Tasbih hak Cina. Hanak ke apa lagi? Hak tak adanya, doa. Maka kita pesan dia supaya berdoa. Itu orang cerdik. Oh, hak pelni lagi, pesan kayu koka. Kena kayu koka. Tasbih kayu koka ni, dia punya metos. Cukup besar. Siapa dia pakai kayu koka ni, kok tak masuk jin dalam rumah dia, ular tak masuk, apa benda jadi belaka, mati. Dia tak berani kata tak mati ya. Tapi itu dia panggil khurafat kayu koka. Kayu koka ni termasuk dalam khurafat juga. Tak sedap percaya. Yang penting kita doakan. Oh, penat lagu ni. Kalau semua orang pasal doa belaka, kau doa kau orang lah kita. Tulis ni pelajar. Tip membawa doa orang ketika pergi haji. Tulis itu. Tip bagaimana cara membawa doa orang ketika pergi haji. Ada tip dia. Dia gini ya. Senang ya. Bila kita doa, ya Allah ampunkan dosa aku, dosa dua ibu bapa aku. Kita sebutlah orang yang kita sayang. Mak kita, ayah kita, tok nenek kita, isteri kita, anak kita, cucu, cicit kita. Maksudnya kita kata, dan orang-orang yang berpesan padaku. Sepatah ya. Dan orang yang berpesan padaku supaya doa masuk sekali. Habis. Payuh apa? Ini tidak, ni setengah orang ni bawa senarai. Anak jumpa ada sekumpulan orang muda-muda. Penjual, dia panggil penjual direct selling. Dia bawa fire gini. Nak pergi doa di Arafah. Kita kata, mari nak tengok fire boleh? Tak boleh. Nak tengok je. Dia pun malu, dia akhirnya dia hala tengok. Belek lah yang pertama. Jangan lupa. Doakan saya, sekarang ni sudah ada BMW kepala 5, mau 7. Seorang lagi mencedih, hok bulat, mata bulat. Dulu ke masih mata bulat tu besar. Kata lagu ni doa puak ni. Dia minta tuhan dunia melaka tu. Daki-daki dunia. Kita kata, ya Allah. Ada hok pakak diamond, pakak gold. Nak naik diamond, gapo dia lagi. Aku pun tak kerti juga. Dia punya pakak-pakak 85, 87. Dia punya motor dia 85, 81. Gapo dia 85, 81. Keluar pukul 8 pagi, balik 5 petang. Keluar pukul 8 malam, balik pukul 1, pergi kempen orang, cari downline. Senara fai. Kita kata tak payah belakang ni, karut dunianya. Bila kita doa, kita sebut ya. Ya Allah, berilah kepada aku rezeki yang baik, kehidupan yang bahagia, anak-anak yang soleh, pasangan yang yang memahami suasana. Terimalah doaku dan doa dan orang-orang yang berpesan. Masuklah. Tak payah buat senara-senara, tak payah. Ni gak kau duk mari senara, nama orang tu, nama orang ni. Habis masa kau duk baik sepatu senara nama. Baik kita jadi pendaftar negara. Nah, daftar nama orang selalu senang. Nah, itu mudah. Jadi senang je. Doa ni bukan payah. Format dia pun simple, tapi kalau kita tak reti jadi payah. Jadi susah. Jadi orang panggil payah nak menghadapinya. Jadi tak usah duk payah-payah lah, kita buat aja senang-senangnya. Kenapa mau susah-susah? Kalau ada benda senang, kenapa mau cari susah? Ini semua ni adat-adat yang perlu kita buat. Kemudian setelah kita selesai ada tak? Selesai ada ucap selamat jalan, selesai ada ucap selamat tinggal, kita pun dah pesan kepada dia, doakan aku di tempat yang baik-baik. Kita pun naiklah kenderaan. Naik kenderaan dah kita? Naik dah? Nah, tulis. 170. Babu ma yaquluhu idza rakiba dabbatahu. Bab bacaan ketika naik kenderaan. Firman Allah Taala, auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ja'ala lakum minal fulki wal an'ami ma tarkabun litastawu ala zuhurihi thumma tazkuru ni'mata rabbikum idza stawaitum 'alayhi وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون.
dan menjadikan untukmu kapal. Allah Ta'ala jadikan kapal, bahtera dan binatang ternakan yang kamu tunggangi supaya kamu duduk di atas belakangnya. Kemudian kamu ingat akan nikmat Tuhanmu apabila kamu telah duduk di atasnya, dan supaya kamu baca doa ini. Ini doa naik kenderaan. Maha suci Tuhan yang telah menundukkan semua ini. Menunduk maknanya mempermudahkan urusan bagi kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami. Ini naik kenderaan, kita baca Subhanalladzi sakhkhara lana hadza, surah Az-Zukhruf ayat 12, 13 dan 14. Kata Nawawi rahimahullah, kami riwayatkan dalam kitab Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasa'i dengan sanad-sanad yang sahih daripada Ali bin Rabi'ah. Daripada Ali bin Rabi'ah qala, dia kata apa? Aku menyaksikan Sayyidina Ali bin Abi Talib diberi hadiah seekor kenderaan untuk dia tunggangi. Mana orang bui kenderaan kepada Sayyidina Ali, dabbah. Ketika dia meletakkan kakinya pada kaki pelana kenderaan tersebut, dia mengucap. Bila Ali naik, dia pijak pelana dia, tepat pijak kaki tu, naik atas kenderaan dia, dia baca bismillah. Baca gitu. Kita pun buka pintu kereta, masuk, baca bismillah. Ketika sudah duduk dengan sempurna di belakangnya, mana kita duduk atas kerusi dah, atas motor ke atas kereta, atas basikal, maka Sayyidina Ali baca doa ni. Ikut belakang. Alhamdulillah alladhi sakhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Segala puji bagi Allah yang telah menundukkan semua ini bagi kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami. Kemudian baca lagi. Kemudian dia baca alhamdulillah, kata alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Tiga kali. Kemudian takbir tiga kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, subhanaka inni zalamtu nafsi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta. Segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah. Itu dia punya terjemahan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Maha suci engkau, sesungguhnya aku telah berbuat inaya pada diriku sendiri. Maknanya kita itu bahasa doa. Kita minta ampun dengan Allah. Maka ampunilah aku kerana tiada yang mengampuni dosa selain daripada engkau, ya Rab. Kemudian dia ketawa. Ali pun suka. Lepas dia baca doa ni, dia pun suka. Orang pun tanya dia, wahai Amir Mu'minin, kenapa Tuhan ketawa? Suka? Dia menjawab, aku lihat Nabi SAW melakukan sama seperti aku lakukan ini. Nabi pun boleh naik kenderaan, bismillah. Lepas itu dia baca doa, sudah baca doa, Nabi suka. Kemudian aku tanya Nabi SAW, ya Rasulullah, kenapa Tuhan suka? Ketawa. Jawab Nabi SAW, inna rabbaka subhanahu ya'jabu min abdihi iza qala ighfir li dhunubi ya'lamu annahu la yaghfiru dhunuba ghairi. Nabi kata aku suka sebab apa? Sesungguhnya Tuhanmu subhanahu wa ta'ala rasa takjub daripada hambanya yang mengucapkan ighfir li dhunubi, wahai Tuhanku ampunlah dosaku. Dia tahu bahawa tidak ada yang mengampunkan dosa selain daripada Allah. Jadi Nabi suka sebab Allah Ta'ala suka dengan hambanya yang beristighfar dan bertaubat. Inilah lafaz Abi Daud. At-Tirmizi mengatakan hadis ini hasan,
Dalam beberapa riwayat kitab lain dia kata hasanun sahih, para pelajar tulis hadis ini sahih. Hadis ini sahih. 597 kami riwayatkan dalam sahih Muslim, dalam Kitabul Manasik Imam Muslim, dalam sahih dia bab Kitabul Manasik, mana kitab tentang haji, daripada Abdullah bin Umar bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila telah duduk sempurna di atas untanya untuk bermusafir, mana atas kenderaan dia bila musafir, baginda bertakbir 3 kali. Allahu akbar, kata Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza albirra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alayna safarana hadha watwi anna bu'dah. Allahumma anta as-sahibu fi as-safari wal khalifatu fil ahli. Allahumma inni a'udzu bika min wa'tha'i as-safar wa ka'abatil manzar wa su'il munqalabi fil mali wal ahli. Ingat ke tak ingat ni? Sabar saya ingat tak boleh balik minggu ni. Baru tahu. Dah. Tak apa nak kelik. Kita teh dulu doa ni. Kalau kena boleh naik kereta. Kalau tidak terus mula. Apa dah? InsyaAllah kata. Tengok maksud dia. Maha suci Allah yang telah menundukkan semua ini bagi kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Dan sungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami. Ya Allah, dalam perjalanan kami ini, kami mohon padamu kebaikan dan takwa serta amalan yang kau redai. Ya Allah, mudahkanlah kata kami perjalanan ini dan pendekkan jaraknya. Tulis pelajar. Apa dia maksud pendek jarak? Tadi kita dah hurai. Maksudnya, jiwa kita tenang dalam musafir. Kita tak resah, tak gelisah. Ya Allah, engkau adalah teman dalam perjalanan dan penolong bagi keluarga. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung padamu daripada beratnya perjalanan ini dan buruknya pemandangan serta buruknya tempat kembali pada keluarga dan harta yang kutinggalkan. Mana kita tak nak ada benda buruk yang berlaku dalam perjalanan kita ini ataupun kepada keluarga kita. Itu maksud kita tak nak benda-benda yang tidak baik. Lafaz ini riwayat Muslim, mana hadis sahih. Lafaz ini riwayat Muslim, artinya hadis yang sahih. Abu Bakar wazada dalam riwayat menambah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila naik tempat tinggi dia pun baca doa ni. Mana ada tulis tempat tinggi sat ni? Dia bertakbir. Bila naik tempat tinggi bertakbir, bila turun bertasbih. Ingatlah. Kalau kereta kita naik bukit tu, Allahu akbar. Turun bukit, subhanallah. Pandai dah. Tak pandai dua kata ingat belakang. Secara makna kami riwayatkan daripada sekumpulan sahabat secara marfu'. Maknanya bacaan tadilah. Baiklah. Kami riwayatkan dalam kitab Tirmizi dan An-Nasa'i. Tirmizi Nasa'i pula ni. Dan kitab Ibnu Majah dengan sanad-sanad yang sahih
daripada Abdullah bin Sarjis, dia berkata, apabila Nabi bermusafir, baginda mengucapkan doa ni. Lebih kurang tadi juga lah. Baca. Allahumma anta as-sahibu fis safari wal khalifatu fil ahli. Allahumma inni a'udzu bika min wa'tha'is safar wa ka'abatil munqalab wa minal hawri ba'dal kaur wa min da'watil mazlum wa min su'il manzar fil ahli wal mal. Ya Allah, engkau adalah teman dalam perjalanan dan penolong bagi keluarga, mana penjaga bagi keluarga aku di rumah. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung padamu daripada beratnya perjalanan ini dan buruknya tempat kembali, kebengkukan setelah lurus. Ini hak baru ni. Tulis. Tok garis eh, lepas wa minal hauri ba'dal kaur. Tulis wa minal hauri ba'dal kaur. Artinya kita minta berlindung Allah Taala daripada jadi tak baik setelah kita baik. Lepas ni kita baik, pergi Mekah molek-molek, nanti balik terjebak pula dengan maksiat. Yang muslimat di Mekah comel pakai tudung, pakai telekung, balik Malaysia tubik jambul. Itu dia panggil berpaling tadah. Duduk Mekah rajin pergi masjid. Nah, sekilometer berjalan pergi masjid. Duduk kapur 50 langkah tak sampai masjid. Itu dia panggil al-haur ba'dal kaun. Kita minta berlindung Allah Taala daripada jadi tak baik setelah kita baik. Tulis molek makna dia tu. Duk main kebengkokkan setelah lurus tu, payah awak nak faham. Maknanya bengkok jadi tak molek setelah molek. Wa min da'watil mazlum, dan doa orang yang dizalimi, kita takut sebab doa orang yang zalimi ni besar bahaya, serta buruknya pandangan pada keluarga dan harta yang ditinggalkan. Janganlah harta kita, keluarga kita duduk di bawah pandangan yang buruk, maknanya ditimpa musibah. Baiklah. Imam At-Tirmizi mengatakan hadis ini hasan sahih. Tulis pelajar, darjat hadis ini sahih. Darjat ini sahih sebagaimana kata Nawawi tadi dengan sanad yang sahih. Diriwayatkan juga dengan apa? Al-haur ba'dal kaur. Nah, sini al-hauru ba'dal kaun dengan nun, ada riwayat kata dengan ra. Al-haur ba'dal kaur. Ini lafaz. Boleh dua-dualah. Tirmizi mengatakan dua-duanya betul. Artinya kembali daripada keimanan daripada kepada kekufur. Kembali daripada baik jadi maksiat. Daripada ketaatan kepada kemaksiatan. Kita minta berlindung Allah Ta'ala. Yang dia maksudkan adalah kembali daripada suatu kepada suatu yang lain dalam keburukan. Ini maksud Tirmizi. Demikianlah juga dikatakan oleh para ulama lain dengan huruf ra atau nun, al-kaun atau al-kaur sama makna dia. Kembali daripada istiqamah atau bertambah ibadat kepada kekurangan. Tulis awak. Doa ni kita sentiasa baca. Lepas pada kita baca doa ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dini, kita baca doa ni. Tulis itu. Tulis kita. Allahumma inni a'udzubika minal hauri ba'dal kauri. Aku minta berlindung dengan Allah daripada jadi tak baik setelah kita baik. Duduk pondok molek-molek ju, balik kapur jadi yoya. Tak sahih kita. Tak maulah gitu kan. Duduk Mekah molek-molek, jaga aurat, jaga solat, balik-balik rumah, berjambu semula. Mereka mengatakan riwayat dengan huruf ra diambil daripada kata takwirul i'a'imah, maknanya belit serban. Kemahlah. Sedangkan riwayat dengan huruf nun, al-kaun, diambil daripada kaun dengan dasarnya kepada kana yakunu kaunan, artinya ada berkekalan. Daripada kekal dengan taat, gitukah jadi tak baik. Riwayat dengan huruf nun lebih banyak, al-kaun, bahkan riwayat itulah yang terdapat dan masyhur pada kebanyakan naskah sahih Muslim. Itu semua dari sudut bahasa. Alhamdulillah, tamaklah kita doa naik apa ni? Naik kenderaan. InsyaAllah kita akan sambung lagi dalam diri sini akan datang. Doa naik kapal laut. Dalam sini akan datang.
Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.